Abang, abang mau yang mana? Mau yang Thai. Bang, ngapain? Mau tembak. Mau tembak siapa? Maksudnya, apa sayang? Kok jalannya? Tembak itu ya, yang itu yang umbus itu ya. Umbus apa? Yang pakai itu ya, mau yang kayaknya. Siapa yang mau tembak? Mami sama kakakku ke uang jahat. Oh, gitu. Di mana abang bikin? Stop. Senyum dulu dong. Tus. Nggak, mami nggak. Mami marah uang jahat, nah. Halo, selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Sekarang tanggal 14 Oktober, hari Rabu. Dan ini adalah autumn break. Semua negara yang punya 4 musim, pasti setiap musimnya bakal ada istirahatnya atau break. Jadi kalau sekarang, karena ini di bulan Oktober, jadinya autumn break. Dan semua anak sekolahan selama 1 minggu libur. Dan biasanya kalau anak-anak sekolah sudah libur, semua tempat perbelanjaan itu pasti bikin deal khusus untuk anak-anak. Hari ini aku mau ajak anak-anak ke salah satu mall. Nama mallnya SBR Store Center. Di mall ini bakalan ada bikin boneka gratis. Mereka bisa pilih bonekanya dan nanti mereka yang ngisi kayak kapas-kapasnya gitu di dalam bonekanya. Sekarang aku mau siapin anak-anak dulu untuk kami bisa berangkat bikin boneka sendiri. Tonton terus videonya ya. Ambil sepatunya, sayang. Pakai sepatunya. Pakai sepatu dulu. Cepetan pakai sepatu. Pakai sepatu yang polis ya. Kok yang polis? Abang mau yang mana? Aku suka. Kok Blippi? Aku suka yang Blippi. Dia next time. Iya, masa pakai sepatunya 4? Kebalik sayang. 4. Kebalik. Yes. Atau aku maunya sepatu dinosaur yang tadi kita nonton. Kayak gini kita kan kakak kan juga ini dan ini abang push. Nah itu diajarin sama kakak tuh. Nah terus kayak gini kak, terus abis itu tarik kali terus taruhin kayak gini yang abu lebih besar. Kalau dibantuin bilang apa sayang? Terus kakak yang seneng biar abu bisa belajar. Ini buat diri kita ini. Thanks kakak udah bantuin. Nah, kakak ini kok jadi abang. Dia ada abang. Siapa yang lebih tinggi? Kakak. Aduh bang, gak usah bawa batu lagi bang. Bruh. Aduh. Kakak tolong sayang langsung duduk nak. Mami, tapi kira rumahnya. Ini my own treadle test. Kakak, ayo sayang. Bang, kakinya diangkat dulu nak. I play video game. Bang, ini mau ditutup bang? Gemar. Biar gak silau. Mungkin aja. Oke.
Okay. Mau ditutup apa dibuka? Tutup. Bel enggak tahu. Just in talk. Kita baru keluar dan tadi pagarnya dibukain sama orang. Kita sudah sampai di store center dan ini tinggal 1 jam lagi sih acaranya. Kita lihat dulu ya, masih ke bagian boneka atau enggak. Bang, pakai sanitizer dulu, Bang. Iya, lucu ya. Ayo, Abang ngapain sini juga dibawa? Gak bicara sih. Abang takut? Sana dekat lagi sayang. Yesa tuh biasanya takut yang begini-beginian. Abang? Deket dong, Abang deket dong. Kan dia nggak bisa keluar. Udah yuk. Ini dia. Cuman boleh 12. Abang mau yang mana bonekanya? Tunjuk dulu mau yang mana bonekanya, mau yang mana? Abang mau boneka apa? Dog? Yang mana? Tunjuk dulu biar mami bisa bilang. Itu apa, Bang? Abang yang mana? Beneran yang itu? Kakak, tolong bilangin ya, Yesa mau yang black ini, mami nggak tahu namanya apa. Yesa mau boneka yang black ini, mami nggak tahu itu apa. Yes. Oke, okay. Thank you. Hi. Ya. Satu lagi, Hes yang. Yang sebelah kanan, Pak, yang black bilang. Danda ya. Bilang apa, Sang? Sak. Yuk, kita antar di sini. Ada 12 jenis boneka yang bisa kita pilih dan ini gratis. Tapi kalau kita ingin mendandani boneka, mereka juga menjual aksesoris boneka dimulai dari harga 5 sampai dengan 45 kron. Mulai dari baju, sepatu, topi, dan aksesoris yang lainnya. Kan ada satu lagi di situ. Tunggu, dia lagi isi kapasnya. Kakak yang tekan, Sen. Thank you.
Dia tanya mau lebih banyak nggak? Bilang apa sayang? Yo Yesa. Hai. Yesa yang pencet di situ. Tunggu sayang, wait. Oke, abang push. Coba pegang, abang masih mau lagi, mau tambah lagi? Yesa, lihat mami. Bilang apa sayang? Dah peluk. Bye bye dulu. Hai hai. Cak. Cak ilimol. Hai, kita seneng banget udah dapat boneka. Kakak dapat apa? Kalau abang dapat apa? Horse ya. Namanya siapa bang? Abang mau kasih nama nggak? Nggak tahu. Yuk kita sekarang mau warnai. Yuk mau mewarnai nggak? Kakak, coba kakak ikutin matanya kemana? Kakak bikin apa sayang? Bikin buku. Abang bikin apa? Bikin. Nggak tahu. Nggak tahu. Mami tahu gunting kayak gini susah. Esy. Mau gigi mama. Udah ya, terakhir ya. Kakak ambilin kertas terus. Abang udah gambar? Ambil kertas terus. Iya boleh sih. Daniel sampai udah bikin. Oke. Okay. Abang mau bikin, abang itu mau bikin apa? Ini udah mau habis. Ya. Dah, wakil. Biasa kertasnya udah sampai mau habis dong, nggak ngerti mau bikin apa. So ya ini bu, mami wakil lah. Thank you sayang. Oh ini roket. Thank you ya bang. Enggak. Kakak bikin apa? Kakak bikin buku buat mami. Wow, cantik sekali bukunya. Tilmoa. Thank you kakak sayang. Fra Chloe. Thank you Chloe. A few moments later. Kita sekarang udah sampai di rumah. Tadi bonekanya bagus juga ya, karena mereka boleh atur mau banyak nggak dibikin kapasnya atau mau sedikit nih. Yesa punya agak lembek. Tapi si kakak maunya agak keras. Jadi si kakak tuh kayak agak lebih keras tuh. Lebih bantet. Lagi bergemuk ya. Oke. Okay. Oh, bukan gemuk, maksudnya lebih sehat. Gak boleh body shaming. Oke. Okay. Punya Chloe lebih sehat, punya Yesa juga sehat. Enggak, yang punya Yesa gendut banget. Ih kakak, katanya gak boleh. Jadi segitu dulu video Mami Chloe untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu yang menonton terhibur. Terima kasih banyak sudah menonton vlog Mami Chloe. Bye-bye dulu abang sini. Bye-bye dulu. Bye-bye abutan. Bye-bye abang, kok rambutnya gitu? Abutan, abang main air. Abang main air. Sampai ketemu di video Mami Chloe yang lain. Bye. Kakak, bye-bye. Bye. Bye guys. Hope you enjoy.